Berikut adalah hasil drawing Thailand Master 2024. Turnamen dengan level Super 300 ini akan berlangsung mulai tanggal 30 Januari sampai dengan 4 Februari. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun pemain asal Indonesia. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Kun Lafut Fititsan, Eng Seyong, Kanta Suneyama, dan Chou Tianchen. Di pool bawah Tunggal Putra, juga tidak ada satupun pemain asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Eng Kalong Angus, Kenta Nishimoto, Lee Cheuk Yiu, dan Loh Kaan Yu. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan pemain Malaysia, Justin Ho. Head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Alwi. Sementara itu, Tommy Sugiarto akan melawan pemain India, S. Sankar Muthusami Subramanian. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan pemain India. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, tak ada satupun pemain asal Indonesia. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Rachanok Intanon, Busanan Ongbam Rupan, Aya Ohori, dan Yeo Jiamin. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat dua pemain Indonesia, yaitu Esther Nurumi Triwardoyo dan Putri Kusumawardani yang akan saling berhadapan. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Esther. Pemenang antara Esther dan Putri KW akan melawan Wen Yu Zhang atau Michelle Lee. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Di babak kualifikasi Tunggal Putri, pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, akan melawan pemain Irlandia, Rahael Darrah. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil tuan rumah, Supak Jongkoh, Kitinupong Kedren. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Sementara itu, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan wakil India, MR Arjun, Dhruv Kapila. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Leo Daniel. Di pool bawah ganda putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q2. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan unggulan ketujuh asal Chinese Taipei, Li Jehui, Yang Po Suan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil Kanada, Dong Adam Sing Yu, Neil Yakura. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Rose, yang akan melawan wakil China, Li Yijing, Luo Sumin. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di pool bawah ganda putri, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, dan Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chang Ching Hui, Yang Ching Tun. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Febriana Amalia. Sementara itu, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q1.
dan Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan wakil Amerika Serikat, Ani Su, Kerry Su. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Lani Ripka. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Singapura, Hyeong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Sementara itu, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil Denmark, Jesper Toff, Clara Graversen. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil Jerman, Mark Lambsfuss, Isabel Lohau. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-1 untuk keunggulan Rinov Pita. Sementara itu, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil Chinese Taipei, Yang Po Xuan, Hu Lingfang. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.